Puluhan supir bus antar kota antar provinsi di Terminal Tanjung Priok menjalani tes urin yang digelar Satuan Lantas Polres Jakarta Utara Senin 22 Agustus. Langkah ini merupakan salah satu upaya petugas untuk memberikan rasa aman bagi pemudik yang menempuh perjalanan dengan menggunakan bus. Petugas secara acak mencari para supir untuk kemudian digiring ke posko tempat proses tes urin berlangsung. Menurut Rosid, 45 tahun, supir bus jurusan Sukabumi, pihaknya menyadari pentingnya keselamatan penumpang sehingga ia bersedia menjalani tes urin dan mengajak rekan supir lainnya untuk mengikuti tes tersebut. Mengerahkan dua petugas medis dari kepolisian setempat, proses tes berlangsung lancar dan cepat. Kasat Lantas Polres Jakarta Utara AKBP Bonaparte Silalahi mengatakan, kondisi supir yang prima adalah faktor penting keselamatan bagi para penumpang. Menurut Silalahi, hasil tes urin tersebut bisa langsung diketahui begitu air seni diteteskan ke alat yang tersedia. Bagi mereka yang hasilnya negatif, dipersilakan melanjutkan aktivitasnya, sementara yang positif akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kegiatan tes urin rencananya akan dilakukan setiap hari selama kegiatan mudik berlangsung. Lebih dari 30 supir yang sudah menjalani tes, semuanya bersih dari alkohol dan narkoba. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.